Seorang pria mengalami kejadian horor di rumah barunya viral di media sosial. Terlihat bahwa temannya sedang berdiri di dekat tangga sambil membaca ayat kursi, dan juga di lantai dua rumah itu tampak gelap gulita. Pria tersebut bercerita bahwa lampu di lantai dua tiba-tiba mati sendiri, padahal semua orang sedang berada di lantai satu. Sementara ia berada di toilet dan temannya di teras rumah. Tak hanya itu, pada jam 9 malam, kejadian horor terjadi kembali. Foto yang dipajang dekat tangga tiba-tiba jatuh dan pecah. Padahal area tersebut tidak ada orang. Tidak lama kemudian, ia mengajak teman serta omnya untuk menginap. Mereka bertiga tidur di lantai dua, dan terjadi lagi hal yang seram. Sebuah bingkai foto tiba-tiba mendadak terbakar dengan sendirinya. Dengan cepat, ia langsung memadamkan api tersebut.